krim dan mempunyai agenda untuk mendapat kuasa politik dengan cara yang halus dan licik. Tapi kalau saya cakap lebih, orang marah saya. Tapi saya rasa sebagai pemimpin politik, yang lebih penting tak boleh ada sifat munafik. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Dulu sayang, sekarang tak sayang. Tak boleh lah macam tu. Taulah, boleh tambahkan cawangan tapi agak-agak lah. Janganlah macam tak konsisten. Kenapa dulu boleh? Tak ada pula isu yang sama ditimbulkan. Sekarang pasal tidur, mimpi lain-lain, semua tak boleh. Itu keputusan pada kenyataan dia lah. Pada saya, we should be very professional as a politician lah. Dan kita kena support atas bentuk ideologi. Kalau kita memberikan sokongan ke tidak kerana elemen takut, takut menakutkan, elemen kononnya 3R, bagi saya agak bukan satu pendekatan orang politik yang matang. Kematangan politik ialah ideologi. This is about ideology. Tetapi hari ini Dewan Undangan Negeri is about perkhidmatan. Itu bagi saya is very simple. Okay. Okay. Jangan jadi ahli politik munafik, Azlina bagitahu Hadi. Seorang pemimpin UMNO mengingatkan Presiden PAS supaya tidak menjadi ahli politik munafik dengan memburukkan DAP di sebalik sejarah persahabatan mereka sebelum ini. Dia mudah je, kan? Azlina sebut tu mudah saja, betul lah. Tuan-tuan, daripada barisan alternatif masuk kepada Pakatan Rakyat, DAP bersama dengan PAS. DAP bersama dengan PAS. Kemudian dia kata, kita berpisah dengan PAS sebab kita tahu PAS itu ekstrim. Tak ada, bukan sebab tu kamu berpisah. Dia punya sembang tu macam kami tak lahir, saya kami tak berada di dalam tempat tersebut. Bukan setakat DAP kamu pandang serong, dengan kami PKR pun kamu pandang serong sebenarnya. Dia sebut ni, dia kata keluhan kita sekarang sebab dah kenal lama DAP, dia kata. Seorang pemimpin PAS berkata pandangan mereka terhadap DAP yang termasuk mendakwanya sebagai parti ekstrim selepas berpengalaman bekerja di bawah BA dan juga PR. Naib Presiden PAS Muhammad Abdullah mendakwa mereka tidak akan mengetahui perkara pendekatan sebenar DAP jika tidak berkawan dan hanya mendengar dari luar. Oh, sebab dah berkawan. Oh, sebab tu dah kenal. Tapi pelik juga, kamu berkawan lama tu, dari tahun 1999 kalau tak silap saya, sampai tahun 2015. Lamanya kamu kawan tu, tiba-tiba baru nak berpisah. Kebetulan pula perpisahan tersebut selepas kematian Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz pula tu kan. Jadi adakah perpisahan itu kerana ekstrim itu ataupun kerana Tuan Guru Nik Aziz dah tak ada? Kamu nak mengambil kesempatan. Dan pada waktu itu juga, kalau tuan-tuan ingat, siapa yang ekstrim? Dia kata DAP ekstrim, DAP ekstrim. Dia kata gerakan DAP tak pernah buat demo nak tentang hudud. Gerakan siap buat lagi. Apa gerakan buat tuan-tuan? Dia pergi ke Mahkamah Persekutuan untuk menyatakan bahawa tindakan melaksanakan hudud itu bercanggah dengan perlembagaan. Siap nak buat macam tu. Tapi dengan siapa sekarang ini PAS berkawan, tuan-tuan? Ha. Dengan siapa sekarang ni PAS berkawan? Siapa yang ekstrim tu? DAP pun tak pernah ekstrim macam tu. Tuan-tuan jangan lupa tau. Kan? DAP pun tak pernah ekstrim sampai nak bawa kes hudud ini ke mahkamah. Ni, saya nak tunjuk. Takut nanti tuan-tuan kata saya ni membongak pula. Ni saya tunjuk ni. Kan? Jadi bukti. Sebenarnya benda ni Google je kita jumpa. Kadang-kadang kita ni, Allah. Benda-benda basic pun saya nak kena saya carikan juga. Ni. Tuan-tuan baca sendiri. Gelakan bawa kes hudud ke Mahkamah Persekutuan. Gelakan memfailkan permohonan bagi mendapat kebenaran Mahkamah Persekutuan mencabar kesahihan enactment hudud kanun jenayah atau lebih dikenali sebagai hudud di bawah perlembagaan. Saya nak biarkan walaun tengok dulu gerakan yang bawa tu, tuan-tuan. Jadi yang ekstrim tu siapa? So sekarang ni bila dia dah gerakan tu dilihat ekstrim ke tidak? Adakah dia ekstrim? Tapi kalau ekstrim, kenapa mereka masih lagi berada bersama dengan PAS? Kenapa mereka masih lagi bersama dengan PAS? Di manakah luahan hati kamu, wahai Amar?
di manakah luahan hati kamu? Okay. Luahkanlah, kena gerakan pula. Janganlah munafik sangat. Kan? Janganlah munafik sangat dalam bab ini. Oh, kalau tak bersama, ekstrim. Kami dah kenal, kami dah tahu. Ingat tak dulu masa dengan UMNO? Kan, masa dengan UMNO dulu kan? Oh, sebelum dengan UMNO, dia kutuk macam-macam. Dia hina macam-macam. Dia kafirkan macam-macam. Tiba-tiba 33 bulan duduk sekali dengan UMNO. Tak ada isu. Kenapa pula tiba-tiba dia kata masa itu ini adalah, inilah dia mufakat, apa orang kata, mufakat nasional, inilah dia ke apa, kebersamaan kita, angkat tangan siap takbir. Inilah politik PAS. Kau jangan, dia lah macam orang nama macam Pak Din, kali ketiga saya petik nama dia kan. Orang macam Pak Din tu bolehlah dia tipu kan. Orang macam Pak Din tu boleh dia tipu. Naik live Arman pun gambar nampak kopek kan. Nampak kata Arman eh. Gambar Pak Nik, dia kata tolonglah dah tua-tua ni, tak payahlah pakai gambar nampak kopek eh. Bagi malu eh, dia kata. Right, bagi malu eh. Tapi itulah, orang macam tu yang PAS boleh kuasai. Orang bijak-bijak ni tak boleh tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok komen yang memaki ni, semua bodoh-bodoh. Saya, sebab tu saya tak pernah terasa pun kalau komen maki saya ni, saya tak pernah terasa. Sebab saya tahu mereka yang komen saya tu memang orang yang bodoh. Memang mereka adalah secara IQ-nya orang yang bodoh tuan-tuan. Betul, memang mereka orang yang bodoh kan. Jadi kalau mereka maki saya, saya tak ada masalah. Sebab bagi saya, saya bukan marah, saya kesian. Kadang-kadang saya tengok orang yang maki saya, saya tak marah, saya kesian. Kesian kenapa? Saya kata, ya Allah, bodohnya kamu ni. Kan? Baik. Sebab itu Azalina ada komen hari ni, menarik komen Azalina kalau kita dengar. Mempunyai agenda untuk mendapat kuasa politik dengan cara yang halus dan licik. Tapi kalau saya cakap lebih, orang marah saya. Tapi saya rasa sebagai pemimpin politik, yang lebih penting tak boleh ada sifat munafik. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Dulu sayang, sekarang tak sayang. Tak bolehlah macam tu. Taulah, boleh tambahkan cawangan tapi agak-agaklah. Janganlah macam tak konsisten. Kenapa dulu boleh? Tak ada pula isu yang sama ditimbulkan. Sekarang pasal tidur, mimpi lain-lain, semua tak boleh. Itu keputusan pada kenyataan dia lah. Pada saya, we should be very professional as a politician lah. Dan kita kena support atas bentuk ideologi. Kalau kita memberikan sokongan ke tidak kerana elemen takut menakutkan, elemen kononnya 3R, bagi saya agak bukan satu pendekatan orang politik yang matang. Kematangan politik ialah ideologi. This is about ideology. Tetapi hari ini Dewan Undangan Negeri is about perkhidmatan. Itu bagi saya, it's very simple. Okay. Okay. Jangan jadi ahli politik munafik, Azlina bagi tahu Hadi. Seorang pemimpin UMNO mengingatkan Presiden PAS supaya tidak menjadi ahli politik munafik dengan memburukkan DAP di sebalik sejarah persahabatan mereka sebelum ini. Dia mudah je. Azlina sebut tu mudah saja. Betul lah. Tuan-tuan, daripada barisan alternatif masuk kepada Pakatan Rakyat, DAP bersama dengan PAS. DAP bersama dengan PAS. Kemudian dia kata, kita berpisah dengan PAS sebab kita tahu PAS itu ekstrim. Tak ada, bukan sebab tu kamu berpisah. Dia punya sembang tu macam kami tak lahir. Kami tak berada di dalam tempat tersebut. Bukan setakat DAP kamu pandang serong, dengan kami PKR pun kamu pandang serong sebenarnya. Pepecahan tersebut berlaku sebab kamu tamak, dan kamu tamak kuasa dan kamu tamak duit. Pada masa itu kamu nak sangat makan duit daripada pemimpin-pemimpin UMNO pada waktu itu. Sebab itu kamu tamak, walaupun arwah apa Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz mengatakan supaya tidak, jangan ambil daripada duit UMNO, kamu ambil juga. Dan pada waktu itu kamu sebenarnya bukan Islam. Kamu nak duit itu, harta duit itu, ghanimah itu yang kamu nak, kuasa itu yang kamu nak. And that's why bila ada masa untuk kamu nak grab 2020 tu, 33 bulan jadi kerajaan, kamu terus sambar, terus pegang jawatan, tak kisah pun pasal rakyat. Walaupun dapat jawatan Menteri Timur Tengah yang tak tahulah apa bidang tugas dia, gaji puluhan ribu, kamu ambil, sanggup. Apa jasa Menteri Timur Tengah sebenarnya? Apa jasa Menteri Timur Tengah selain daripada pergi ke Iran dan juga menghadiri program Syiah? Apa?
Tak ada sebenarnya tuan-tuan. Sebab itu saya kata, benda ini, apa yang mereka lakukan, hakikat sebenarnya adalah untuk nak menyenang dan mengkayakan diri mereka. Serban, jubah agama itu untuk dijual, itu produk. Itu produk. Dia macam orang jual produk lah, produk. Dia kata dibaca dengan 30 juzuk oleh tahfiz-tahfiz. Itu produk. Air tak ada kena mengena pun dengan 30 juzuk. Sama je air mineral. Air mineral biasa RM1. Dibacakan 30 juzuk oleh tahfiz jadi RM30. Inilah dia skema agama, tuan-tuan. Saya panggil dia ni skema agama. Berkata Azalina, Azalina pun tahu. Dia kata apa? Dulu berkasih sayang dengan DAP, berpelukan, berciuman, adinda kanda, ya akhi, ya saudara, sahabat. Oh, lebih wajib mengundi DAP daripada, dan haram mengundi UMNO pada waktu itu. Bila bersama dengan MCA, kita memilih wakil rakyat, bukannya memilih imam solat. Tak ada masalah, wajib undi MCA. Sekarang ini bila dah berpisah, oh haram undi. You see, eh? Mentaliti tu. Tapi lah, itulah mentaliti ni orang yang dengar malam ni, 3,700, 4,000 orang, 5,000 orang yang mendengar kita ni, ni orang-orang, majoriti kita ni orang yang bijak lah. Tetapi dia ada lagi ramai mereka yang sebenarnya terpana dengan taktik pembodohan ini. Kan, taktik pembodohan ini ada. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan percayalah. Ni dengar, ini ambil live Iswardi ni. Kalau lepas ni, ditakdirkan PAS bergabung balik dengan DAP, korang tengok dia punya jilat macam mana. Kau tengok dalil keluar macam mana. Kalau tak percaya, percayalah. Kan, ha, kita bukan baru kenal PAS malam, tuan-tuan. Kita bukan baru kenal PAS malam. Kita dah kenal PAS ni lama. Dan dah terlalu lama kita kenal. Ha, jadi sebab itu kita tahu diorang ni macam mana. Right, eh? Dah macam mana. But, so itu saja daripada saya. Walaupun tak ada modal, main physical is, itu biasalah King Robert. Itu biasa. Kan, sekian daripada saya, tuan-tuan. Pukul 1.19 pagi ada 4,000 orang yang menonton, 5,000 orang yang menonton kita. Alhamdulillah. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.